12 truk berisi telur ayam ini diberangkatkan ke Gelora Bung Karno, Jakarta dari lapangan Desa Dieng, Kecamatan Ringinrejo, Kediri. Telur-telur ini nantinya akan dibagikan dalam kampanye Akbar Prabowo-Gibran. 70 ton telur yang diberangkatkan ke GBK itu merupakan dukungan dari gabungan peternak ayam petelur Kediri Blitar yang tergabung dalam relawan Prabowo-Gibran. Para peternak berharap bila Prabowo-Gibran menang dalam pilpres nanti, mampu lebih memperhatikan para peternak ayam petelur. Pasalnya, selama ini masih banyak peternak ayam petelur yang mengeluhkan murahnya harga jual telur. Hal itu salah satunya disebabkan masih adanya permainan kartel yang merugikan peternak. Ya, alasannya selama ini banyak peternak ayam dan telur kita yang murah, yang mengeluh ya, karena harganya murah, kemudian masih banyaknya praktek kartel peternak yang merugikan peternak telur, khususnya peternak tradisional. Nah, diharapkan dengan acara ini menggugah dan menjadikan nanti masukan program jika Pak Prabowo Gibran menang, bahwa praktek-praktek mafia kartel telur dan peternak itu harus diberantas. Kemudian perlunya pemerintah menyediakan cold storage. Selain memberangkatkan 70 ton telur, para peternak juga membagikan 6 ton telur kepada warga. Mereka berharap pembagian telur itu mampu meringankan beban warga di tengah mahalnya harga sembako belakangan ini. Andi Mas Budi, Kompas TV Kediri, Jawa Timur.